apa? Bingung karena gak ada Rigen yang mau main apa ya? Aku dari tadi itu bingung. Aku bingung kenapa aku bingung. Ya ampun, kamu bingung kenapa? Karena kamu kenapa bingung? Iya, kenapa aku bingung ya? Aku tuh bingung gitu loh. Aku kenapa jadi ya? Bingung lihat kamu bingung. Jadi kamu bingung karena dia bingung karena dia mikirin kenapa bingung. Aku jadi bingung lihat kamu bingung. Berarti kamu bingung lihat dia bingung karena dia bingung karena aku lagi mikirin kenapa kamu bingung. Iya. Aku sendiri juga bingung. Jadi aku bingung kenapa lihat dia bingung. Tapi jujur Li, aku bingungnya ada alasannya. Kenapa? Aku tuh ngelihat pelanggan aku, mereka pada bosen sama menu-menu yang aku sajikan di coffee shop aku. Yaudah, aku kasih ide makanan ya. Boleh. Kakak mungkin bisa tambahkan menu green rice with coconut milk and palm sugar syrup. Apa itu? Cendol. Ya. Udah mendingan aku teleponin aja temanku nih jago review makanan. Siapa? Oh, ada. Bentar nih. Kok gak kepencet? Udah canggih banget. Halo? Ya, halo. Halo. Siapa nih? Inggar. Ya, kenapa Gar? Di mana? Lagi di Main Hakim sendiri syuting. Oke. Okay. Lu di mana? Aku lagi di hatimu. Cie-cie yang menang bulu tangkis. Gak ada Rike, Diam! Udah biarin cuma satu doang. Udah! Ya Allah. Nih, saya sudah bawa makanan-makanan. Ini jajanan cemilan-cemilan yang disuka-sukain sama anak-anak zaman sekarang. Oh. Apa ya? Ini cemilan, cepuluh, cebelas, dua belas. Iya ampun. Ada yang tahu gak ini apa, Sok? Somai! Bukan! Apa? Cimol! Pisang goreng! 50 ribu! Beda tadi. Beda ya? Beda. Ya, udah seneng lagi. Ini beda. Oke, nih tuh. Ini apa? Bakso. Itu. Bakso. Bukan. Apa bukan? Ayo. Cireng. Bukan. Cuanki. Yeay. Kamu tahu tidak kepanjangan dari cuanki adalah? Bakso cuanki. Salah. Ada yang tahu? Bakso yang aki-aki bercuan. Salah. Teteh tahu, Cuanki. Tahu cuanki? Cuan di sisi jalan. Iya betul, iya bakso cuanki. Cuanki singkatan dari apa? Bakso aci cici jalan. Ah, ada yang tahu? Aku tahu. Udah ganti sekarang. Apa? Cuanki. Hatiku cuan kalau engkau yang miliki. Wah, hatinya diduitin. Bingung. Nah, ini nih kalau ini nih. Seblak. Nah, ada yang tahu ini apa? Sempol. Coba ada orang Sunda di sini tahu enggak? Cireng. Bukan. Ciwok. Bukan. Cilung. Hati digulung. Kok letoy gini? Nah, review cilung ini. Cilung ini tuh sekarang memang jarang ditemuin, kalau di ibu kota jarang. Kalau di Bandung banyak banget yang jualan cilung ini. Biasa setuginya cuma 500 perak. Maksudnya ibu? 500 ribu. Kok di Jakarta jarang gimana? Ini di Andara ada. Ada emang? Cipu! Nah ini Teteh Jedar kalau mau masukin menu ini di coffee shopnya bagus. Ini enak banget. Yuk mari kita eksekusi tetangga. Iya. Itu enak ekspresinya. Enak berarti ekspresinya kedap-kedap ya. Kedap-kedip. Lanjut sekarang kita cobain. Saya mau cobain dong. Kau cobain. Enak gak ya? Enak. Penasaran deh. Cuma ada agak pedas, ada sedikit pedas. Gitu, jadi kalau di... Oh, jadi cobainnya. Enggak dulu. Enggak dulu. Enggak dulu. Enggak
bedanya seblak ini sama yang mulia? Apa tuh? Kalau seblak pakai kuah, kalau yang mulia pakai muah. Tapi aku mau nanya, ini pedes ya? Pedes. Lebih susah mana? Lebih susah nahan pedes apa nahan haus? Susah nahan haus nahan sih. Nahan kesepian. Enggak, kalau aku lebih susah nahan rasa suka ke kamu. Ini berarti kerupuk yang biasa itu kerupuk warna-warni ya? Kerupuknya kalau yang aku mah kemarin kerupuk mawar tadinya judulnya. Kerupuk mawar? Itu yang putih itu loh, yang digado-gado. Kalau digoreng memang mekar, tapi karena direbus jadi segede gitu aja kerupuknya. Oh, yang kerupuknya? Kalau digoreng jadi besar ya? Ya, itu. Kamu pencipta seblak? Enggak, bukan. Cuman buat seblak dia tuh spesial, karena di review sama dia juga akhirnya buat sendiri, enak. Penis, ya, banyak yang cobain. Terima kasih, Rafael. Terima kasih, Reza.